Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat berjumpa kembali. Kali ini di depan saya ada ini ya, palet yang isinya adalah panel surya dengan merek Canadian Solar. Oke, jadi ini ada dua. Ada dua. Ini kapasitasnya adalah 410 WP. Dimensinya ini panjang sekitar 2 meter. Untuk lebar 1 meteran. Untuk tebalnya kalau nggak salah kemarin 40 mili ya, atau 4 cm. Oke, kita akan boxing palet ini, kita buka, nanti kita cek panel suryanya, dan kita mungkin cek juga untuk output voltasenya. Kebetulan hari ini ada panas ya, nggak mendung, cerah. Oke, mari kita buka dulu paletnya dan nanti kita coba cek untuk voltasenya. Nah, berikut ini adalah tampilan setelah dikeluarkan dari paletnya. Ini ada sobek, mudah-mudahan enggak berpengaruh serius nih, enggak kena panelnya. Juga ada sobek terlewatnya. Ini kita akan buka dulu untuk kabel grabnya. Kita cek fisiknya. Oke, ini adalah tampilan setelah kabel grabnya dibuka. Pertama dari sini. Kita cek tampilan fisiknya. Jadi ini adalah jenisnya polikristalin ya sobat ya, polikristalin. Jadi ini ada semacam dua gitu ya, satu tas bawah, ini atas bawah. Jadi bila seandainya atas ini kena shading, yang bawah bisa masih fungsi normal ya. Kita cek belakangnya. Kita lihat speknya. Oke sobat, ini salah satu udah kita balik. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, seperti ini bagian belakangnya. Di sini dia bagian negatif ya.
Nih, kelihatan negatif. Ini junctionnya, ada junction. Sebenarnya isinya adalah dioda. Dan di sini bagian positifnya. Ini ada MC42. Dan di bawah ini ada sedikit info speknya. Jadi model tipenya CS3W 40P ya. Untuk maksimum power 40 watt. Untuk VOC nya dia 47,6 volt. Untuk ISC nya 11,6 ampere. Maksimum dia bisa 1000 volt ya. Nah, mungkin yang pengen membaca lebih lanjut bisa di pause dulu videonya di setting resolusi yang tertinggi biar bisa membaca lebih detail. Mungkin nanti di belakang video saya cantumkan juga ini speknya. Oke, ini jadi selnya kita lihat ada 144 dengan 6 kali 24 ya. 1 2 3 4 5 6 ke bawah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini separuhnya 12, berarti ke bawahnya 12, 24, 6 kali 24 ya, 144 sel. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes voltasenya. Kita cek voltasenya. Nah, berikut setelah kita taruh di atas, sekarang pukul sekitar setengah 12, cuaca terik, lumayan terik. Ini kita udah siapkan voltmeter, setting ke DC ya. Kita cek dapat berapa suasana terik begini. Ini negatif ya sini. Dan yang positif ke sini. Oke, bisa kita pegang. Ini dapat berapa nih? 43. Oke, lepas yang positifnya. Dapat 43,6. Tadi spesifikasinya 47,6. Ini udah kena sinar matahari semua ya, tidak ada yang kena shading. Tidak ada yang kena shading atau bayangan. Tidak ada yang shading ya. Ini redup kembali karena ada mendung. Kalau cuaca agak redup dia dapat 40,941. Oke, intinya normal ya. Ini terik kembali. Dia naik lagi ke 43. Oke, ini yang satu. Nanti kita cek satu lagi. Kita turunkan dulu ini yang satu. Nah, cepat. Ini yang tadi kita tes, kita taruh di sana dulu karena nanti kita pasang sekalian.
Ini untuk panah yang kedua kita naikkan juga. Ini untuk negatif sudah kita rangkai, dan maksudnya kita sambung ke voltmeter. Positifnya juga. Nah, ini dapat voltase 44.8. Nah, turun, ini redup lagi, redup. Turun. 43. Jadi sama seperti tadi. Enggak ada shading juga. Semua tersinari cahaya matahari. Oke sobat, cukup sekian unboxing dan pengecekan fisik serta output voltasenya. Oke, nanti kita sambung di video selanjutnya dengan pemasangan panel ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share agar dapat update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.